ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali setelah kita libur selama satu bulan lebih di bulan Ramadan dan libur Idul Fitri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang berikutnya. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah atau Terangnya Sunnah dan Gelapnya Bid'ah yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ibn Ali Ibn Wahf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan sampai pada Al-Matlabur Rabi' Asbabul Bid'ah, yaitu pembahasan yang keempat dari gelapnya bid'ah, yaitu asbabul bid'ah, sebab-sebab terjadinya kebid'ahan. Kalau di kitab aslinya di halaman 49, tapi kalau di kitab terjemahan seperti yang saya pegang ini itu di halaman 61. Ya benar ya. Ya, sebab-sebab terjadinya bid'ah. Ya, 61 ya. Tapi di sini ada lebih dari berapa ini di sini? 10. Ya, ada 10 sebab yang beliau sebutkan di sini. Kita sebutkan 10-nya, kemudian kita bahas satu persatu dari ucapan beliau. Yang pertama, sebab-sebab terjadinya bid'ah adalah al-jahl atau kebodohan, ketidaktahuan. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengekor kepada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'alluq bisyubhat, terperangkap dengan syubhat-syubhat, terpengaruh dengan syubhat-syubhat. Kemudian yang keempat adalah al-i'timad 'alal aqlil mujarrad, bersandar hanya pada akal semata, meninggalkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan hanya mengandalkan atau bersandar dengan akal. Kemudian sebab yang kelima adalah at-taqlid wa ta'assub, yaitu taklid mengekor secara membabi buta, dan juga at-ta'assub, sikap fanatik, ya fanatis, fanatisme terhadap tokoh-tokoh atau organisasi dan yang semisalnya. Yang keenam diantara sebab terjadinya bid'ah, munculnya bid'ah adalah mukhalatatu ahli syarr wa mujalasatihim, bercampur dengan ahli bid'ah, duduk dengan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang rusak, punya penyimpangan-penyimpangan, dijadikan sohib, dijadikan teman duduk. Kemudian yang ketujuh, sukutul ulama wa katmul ilm. Di antara sebab munculnya bid'ah adalah diamnya orang-orang yang berilmu terhadap kebid'ahan tersebut, atau
ilmu tentang kebid'ahan itu disembunyikan sama orang-orang yang berilmu, tidak menjelaskan kepada umat tentang kebid'ahan yang terjadi. Itu yang keberapa tadi? Ketujuh. Kemudian yang kedelapan, kata beliau, at-tasyabbuh bil kuffar wa taqlidihim, menyerupai orang-orang kafir, meniru-niru gayanya orang-orang kafir. Kemudian yang ke-9, al-i'timad 'alal ahaditsid dha'ifah wal maudhu'ah. Sebab munculnya bid'ah adalah bersandar pada hadith-hadith palsu atau hadith dhaif. Ya, bersandar, berpegang dengan hadith yang lemah atau hadith yang palsu. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, yaitu al-ghulu, terlalu ekstrim dalam beragama. Ya, al-ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam agama. Taib, itu 10 sebab munculnya bid'ah yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Taib, sekarang kita bahas satu persatu dari apa yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama tadi adalah al-jahl, ketidaktahuan. Kata beliau, fahuwa afatun khatirah. Ketidaktahuan, kebodohan, ini merupakan penyakit yang berbahaya. Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah engkau mengikuti apa-apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau enggak punya ilmu, maka ya sudah diam. Tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau tidak mengucapkan sesuatu. Dan sudah terkenal ucapan Al-Imamul Bukhari rahimahullah taala yang layak untuk ditulis dengan tinta emas, al-ilmu qablal qawli wal amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, itu harus kita landasi dengan ilmu terlebih dahulu. Wa qala subhanahu, dalam ayat yang lain di surah Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul inna ma harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan Rabbku adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan kemaksiatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairil haqq. Dan juga yang diharamkan Allah adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori al-ithm, yang dikategorikan sebagai perbuatan dosa, atau al-baghya, melampaui batasan-batasan tanpa hak. Kemudian yang diharamkan oleh Allah adalah engkau berbuat syirik kepada Allah, padahal Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Dan yang terakhir, dan ini yang dijadikan pendalilan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu kalian berucap tentang Allah, baik itu tentang zat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, atau kau berucap tentang agama Allah tanpa kalian ketahui, tanpa ilmu yang kalian ketahui. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jerat-jerat syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Dan sesungguhnya syaitan itu memerintahkan, menyeru, mengajak kalian kepada perbuatan-perbuatan buruk dan mengajak kalian untuk kalian berucap tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Taib, dalil berikutnya yang dibawakan oleh beliau yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim muttafaq alaih, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, anaknya Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, yang pernah kita kisahkan
Kakek berapa umurnya antara bapak sama anak ini? 11 tahunan. Ya, Amr ibnul As dengan anaknya Abdullah bin Amr ibnul As itu selisihnya cuman 11 tahun. Berarti rabi umur piro? 10 tahun. Nah, itu hal yang biasa. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah yang di umur muda, tidak ada orang-orang musyrikin yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedofil seperti yang dilontarkan oleh orang-orang kufar di zaman sekarang. Padahal dahulu orang-orang musyrikin, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ngelihat Nabi itu ada celahnya, itu pasti dijadikan senjata sama mereka untuk mengolok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang menikahi Aisyah itu adalah celah yang bisa digunakan untuk mengolok Nabi, itu sudah pasti digunakan dulu sama Abu Jahal CS. Oleh orang-orang munafik di kota Madinah sudah pasti digunakan terlebih dahulu, tapi tidak ada di antara mereka yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam pedofil. Itu orang-orang kafir belakangan yang muncul di zaman sekarang yang menganggap hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qala sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yantazi'ul ilma minan nasi intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu dari manusia secara tiba-tiba. Tahu-tahu suatu masyarakat itu dijadikan tidak berilmu semuanya. Secara tiba-tiba. Kemarin masih ada ulama, masih ada orang yang berilmu, tahu-tahu besoknya entek kabeh secara tiba-tiba. Ini tidak demikian caranya. Walakin yabidul ulama, walakin biqabdil ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum. Akan tetapi cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ilmu dari suatu kaum adalah dengan cara mewafatkan para ahli ilmu. Mewafatkan orang-orang yang berilmu sehingga ilmu itu ikut terangkat, ikut hilang bersamaan dengan hilangnya para ulama. Nah, itu terjadi di beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Ya, yang paling dekatnya adalah apa yang terjadi di negeri Andalus misalnya. Dahulu kita mengetahui negeri Andalus adalah negerinya kaum muslimin. Banyak para ulama-ulama besar yang lahir dari negeri Andalus. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seorang ulama ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama yang lain itu muncul dari Al-Andalus. Namun tatkala kaum muslimin meninggalkan agamanya, mengekor kepada orang-orang kafir, maka Allah pun mencabut ilmu dari kaum tersebut. Dengan cara apa? Diwafatkan para ulama dan tidak dimunculkan ulama yang menggantikannya. Wayubki finnasi ru'usan juhalan, sehingga yang tersisa di kaum tersebut adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang enggak punya ilmu. Yaftuna bighairi ilmin fayadhilluna wayudhillun. Dalam riwayat yang lain dikatakan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhall. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengangkat, menjadikan orang-orang yang bodoh ini sebagai ulama, sebagai mufti, grand mufti, dimintai fatwa. Mereka ditanya tentang permasalahan-permasalahan agama dan mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Syekh Abdul Aziz Ar-Ruyis rahimahullah ta'ala dan juga para ulama-ulama yang lain, beliau menekankan kepada kaum muslimin untuk membedakan antara ulama dengan orang-orang yang bukan ulama. Atau kalau mau disederhanakan, harus dibedakan antara ulama, orang yang berilmu. Kemudian yang kedua adalah ad-da'i, al-mubaligh, orang yang da'i, seorang yang berdakwah. Bedakan juga dengan al-qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Ini harus dibedakan. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, sebagian orang itu menganggap pokoknya seorang yang ahli baca Quran, atau ada yang keempat adalah al-abid, orang yang ahli ibadah. Itu sudah kalau di negeri kita manggilnya ulama semua, itu sudah ada orang yang rajin ibadah, ya rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kemis, ya kemudian rajin sodakoh, pokoknya rajin ibadah.
Itu sama sebagian orang diangkat statusnya menjadi ulama, dimintai fatwa, ditanya tentang masalah agama, dikasih mimbar untuk ceramah dan seterusnya. Maka dibedakan. Definisinya kata beliau, al-abid, orang yang ahli ibadah, adalah seseorang yang dapat ilmu dari ulama, kemudian dia mempraktekkan ilmunya itu dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebatas itu tok. Misalnya dia datang ke pengajian, ya, dia dapat ilmu tentang salat, keutamaan salat, tata cara salat. Sampai di rumah dipraktekkan ilmu tersebut dalam ibadahnya. Besoknya dia datang ke pengajian, dapat ilmu tentang puasa, dipraktekkan tentang puasa itu. Sudah sebatas itu. Maka ini namanya apa? Abid, seorang yang ahli ibadah. Sudah wis, dia ahli ibadah dengan keutamaannya. Jangan dilebih-lebihkan. Delok orang ini alim, masya Allah. Kalau dulu ini rajin sholat malam, kalau dulu Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak, ini sampai kakinya cuklek. Saking lamanya dia berdiri. Iya. Matanya sembek karena sering begadang malam untuk melaksanakan sholat malam. Badannya kurus karena sering puasa dan seterusnya. Terus kenapa? Ya, kasih panggung, kasih jadwal kajian. Kalau gak tahu tentang agama, tanya ke dia. Sudah jadi ulama. Enggak, ini namanya abid. Kemudian yang kedua adalah al-qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Suaranya indah, hafalannya banyak. Ya. Orang yang seperti ini, ya sudah, batasannya dia adalah membaca Al-Quran. Batasannya dia adalah, kalaupun mengajar, cuman sebatas mengajar Al-Quran. Ya, tapi kalau sebagian orang melihat titel Al-Hafidh, ya, Fulan Al-Hafidh, seorang yang hafal Al-Quran, itu sudah jadi ulama besar. Ya, dikasih panggung, dikasih jadwal, ditanya tentang masalah-masalah agama. Padahal statusnya cuma apa tadi? Al-Qari, orang yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'i, orang yang mengajak, menyeru, atau al-muballigh, orang yang menyampaikan. Nah, ad-da'i levelnya itu adalah seorang yang menukil ucapan ulama kemudian di-share kepada jamaah. Ya, seorang yang menukil ucapan ulama, ngambil ucapannya ulama kemudian di-share kepada jamaah. Kalaupun dia ditanya tentang permasalahan agama, maka yang dijawab jawabannya itu adalah jawaban dari fatwa ulama, bukan dari ijtihadnya sendiri. Itu batasannya seorang da'i. Kalau Anda misalnya seperti Anda nge-share ucapan-ucapan ulama di medsos, ya, Anda share fatwa-fatwa ulama di medsos, itu Anda juga statusnya sebagai da'i, orang yang menukil ucapan ulama. Adapun kalau ulama, yaitu seorang yang memiliki ilmu tentang agama dan juga paham tentang usul, alat-alat dalam berijtihad, paham tentang bahasa Arab, ya, paham tentang ilmu-ilmu usul, apa itu nasikh, mansukh, ya, kemudian am atau khusus, ya, yang mutlak atau muqayyad, ya, intinya paham tentang ilmu-ilmu alat, sehingga dia berijtihad dengan ilmu tersebut, melahirkan suatu hukum. Nah, ini kekhususan para ulama. Taip. Itu dibedakan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih tentang yang pertama, al-jahl. Tadi belum kita sampaikan definisi al-jahl. Apa itu al-jahl? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Thalathatil Usul, ya, kalau enggak salah dalam kitabnya syarah Thalathatil Usul yang dikarang oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan tingkatan ilmu itu ada 6. Ya, tingkatan ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, yang pertama adalah kondisi seseorang al-ilmu, punya ilmu. Apa itu al-ilmu? Kata beliau, idraku syai', pengetahuan terhadap sesuatu, ala wajhi ma kana alaihi,
idrakan jaziman. Seorang mengetahui tentang sesuatu sesuai dengan realitanya. Ya, sesuai dengan realitanya. Apa yang dia ketahui memang seperti itulah faktanya. Ini yang disebut dengan al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-jahl, ketidaktahuan. Nah, al-jahl ini yang pertama jenisnya adalah al-jahlul basit, ketidaktahuan yang standar. Nah, bahasa kita ketidaktahuan yang standar, yaitu adamul idrak bisyai'i, adamu idraki syai' bil kulliyah. Seseorang tidak mengetahui tentang sesuatu secara total. Wis, gak ada apa-apa dia. Sehingga ketika ditanya, dia mengatakan gak tahu. Berbeda dengan jenis yang ketiga, yaitu al-jahlu, apa? Al-murakab. Ya, al-murakab artinya yang bertumpuk. Jadi kebodohannya itu dua. Kalau ini tadi kebodohannya cuma satu. Nah, kalau al-jahlul murakab kebodohannya dua. Definisinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adamu idrak asy-syai' ala wajhin yukhalifu alaihi. Dia tidak mengetahui tentang sesuatu. Ya, dia tidak mengetahui tentang sesuatu, tapi dia juga enggak sadar kalau dirinya itu enggak tahu. Paham ya? Dia enggak tahu tentang sesuatu plus dia enggak tahu kalau dirinya enggak tahu. Bingung enggak sama? Bahasa kita keren, bahasa sederhananya apa? Kemeru. Ya, bahasa kita kemeru. Dia enggak tahu, jahil. Tapi dia sok berbicara tentang ini, sok berbicara tentang ini. Makanya disebut dengan jahil, al-jahlul al-murakab. Jahilnya tumpuk dua, kuadrat. Dia sendiri enggak tahu tentang hakikat perkara yang dia ucapkan. Ya, ilmu, enggak punya ilmu tentang apa yang dia ucapkan, plus dia enggak tahu kalau dirinya jahil. Kalau yang pertama tadi al-jahlul basit, sadar kalau dia itu jahil. Makanya enggak berani ngomong. Kemudian yang keempat adalah adh-dhon. Tingkatan yang keempat, tadi yang pertama al-ilmu, al-jahlul basit, al-jahlul murakab, yang keempat adalah adh-dhon. Ya, adh-dhon disebutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idraku syai' ma'a ihtimal ar-rajih. Yaitu pengetahuan tentang sesuatu, ya, pengetahuan tentang sesuatu akan tetapi dengan dugaan. Ya, dugaannya itu dugaan lebih berat yang benar, menuju ke arah benar. 75% lah. Menduga-duga 75%, hampir 25%-nya sudah benar. Ya. Kemudian yang kelima adalah asyak. Ragu-ragu. Yaitu pengetahuan tentang sesuatu, idraku syai' ma'a ihtimal musawin, dengan seimbang antara benarnya dan antara salahnya, 50-50. Sedangkan yang keenam adalah al-wahm, al-wahmu, yaitu idraku syai' ma'a ihtimal marjuh, mengetahui sesuatu tapi dengan dugaan lebih besar salahnya. Ya, lebih besar salahnya daripada benarnya. Bingung gak jemaah? Hah? Bingung ya? Biasanya kalau dikasih contoh baru, ya, apa contohnya kira-kira? Kelamaan lah kehabisan waktu kita. Tapi yang penting al-jahl tadi. Ada dua, jahl basit dan jahl murakab. Tapi kita lanjutkan materi kita. Sebab munculnya bid'ah yang kedua. Ya, sebab munculnya bid'ah yang kedua, yaitu ittiba'ul hawa, mengekor kepada hawa nafsu. Kata beliau, minal asbabil khatirah allati tuqa'un nas fil bid'ah. Mengikuti hawa nafsu, ittiba'ul hawa, itu termasuk di antara sebab yang berbahaya yang menjatuhkan manusia, menjerumuskan manusia kepada al-bid'ah. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman di dalam surah Sad,
ayat yang ke-26. Allah mengatakan tentang Nabi Dawud alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilih fayudhillaka an sabilillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka berhukumlah dengan benar kepada manusia." Ya, berhukumlah engkau kepada manusia dengan hukum yang benar. "Wala tattabi'il hawa," dan jangan kau mengikuti hawa nafsumu. Kalau kau mengikuti hawa nafsumu, kau akan menyimpang, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika mengikuti hawa nafsu, seorang akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-Kahf. Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Kata Allah, "Jangan engkau mentaati orang-orang yang hatinya lalai dari berzikir kepada kami, lalai dari peringatan-peringatan kami. Dan juga wattaba'a hawa, dia mengekor kepada hawa nafsunya. Sedangkan perkara yang dia lakukan ini adalah perkara yang melampaui batas." Ya, lagi-lagi dicela mengikuti hawa nafsu. Kemudian di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi hishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Kata Allah, "Tidakkah kau memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan-sesembahannya, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, kemudian Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya, dan Allah jadikan penglihatannya itu tertutup, maka siapakah yang bisa memberikan petunjuk kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala?" Maka tidakkah kalian berpikir, merenungkan tentang hal tersebut? Ya, di sini dicela orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan yang dia turuti. Dan bid'ah itu semuanya adalah mengikuti hawa nafsu. Makanya gandengannya bid'ah itu mesti ahwa. Ya enggak? Para ulama menyebutkan ahlul bid'ah itu dengan ahlul ahwa. Ya, sahibu hawa. Karena ahlul bid'ah itu pasti mengekor hawa nafsu. Kenapa kok mengekor hawa nafsu? Karena pasti kalau enggak pakai dalil, maka yang dipakai apa? Hawa nafsu. Allah mengatakan, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak beriman kepadamu wahai Muhammad, artinya tidak mengikuti dalil yang engkau tunjukkan kepada mereka, tidak mengikuti sunnah yang kau tunjukkan kepada mereka, maka Allah katakan pasti mereka mengikuti hawa nafsu. Sudah itu tok pilihannya. Kalau enggak ikut dalil, pasti ikut hawa nafsu. Enggak ada opsi yang ketiga sudah. Ya. Oke, ayat-ayat lain yang dibawakan oleh beliau semakna dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi sebab yang kedua munculnya bid'ah adalah karena mengekor kepada hawa nafsunya. Seorang ketika diberikan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla dikatakan kepada orang tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Ya. Hawa nafsunya enggak menerima. Kalau Allah punya kedua tangan, wah berarti nanti sama dengan manusia. Manusia juga punya dua tangan. Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak cocok ini. Enggak cocok dengan hawa nafsunya, enggak cocok dengan keinginannya. Demikian juga ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij. Ketika dikatakan kepada mereka bahwa Islam, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, mendengar dan taat kepada pemimpin. Meskipun pemimpin itu zalim,
selama dia muslim, selama dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sezalim apapun tetap harus didengar dan ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Hawa nafsunya gak cocok. Hawa nafsunya pengen apa? Demo, memberontak. Maka dia menolak dalil-dalil tersebut. Oh iya, yang ditaati itu pemimpin yang soleh. Iya, wajib taat kepada pemimpin. Iya, tapi pemimpin yang mana dulu? Gitu biasanya. Harus mendengar meskipun pemimpin itu zalim. Iya, tapi pemimpin yang dipilih dengan cara yang apa dulu? Iya, tapi ini. Iya, tapi ini. Makanya disebut oleh sebagian orang, ini orang-orang yang suka ngomong tapi ini, itu penganut mazhab tabi'i, bukan Syafi'i. Ya, penganut mazhab tabi'i, dikandani mesti ngomongnya iya tapi kan gitu. Dan itu banyak kita dapati orang-orang yang suka membalas komentar-komentar dengan tapi-tapi seperti itu. Nah, itu hawa nafsunya gak cocok. Tapi kemudian sebab yang ketiga diantara sebab munculnya bid'ah, berapa berarti? 45. Oh iya. Tapi diantara sebab munculnya bid'ah adalah at-ta'alluq bisyubhat, yaitu kena syubhat. Ya, syubhat adalah kerancu-rancuan dalam agama. Anda sudah mendapatkan sesuatu yang hak, kemudian sesuatu yang hak ini diracuni sehingga menjadi sesuatu yang samar-samar bagi Anda. Sebelumnya Anda sudah meyakininya. Ya, kayak misalnya Anda sudah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Nah, itu sudah fitrah ya. Pernah kita sampaikan bahwa anak-anak kecil sekalipun yang belum pernah mengenyam pendidikan tauhid asma' wa sifat, selama fitrah mereka masih murni, fitrah mereka masih bersih, ketika dikatakan di mana Allah, mereka pasti dengan fitrahnya menunjuk ke atas. Ya. Kemudian fitrah yang sudah benar ini, akidah yang sudah lurus ini dikasih syubhat, sehingga dia menjadi ragu. Kalau Allah benar-benar di atas ini, jadi ragu dia. Dikasih syubhat, kalau Allah di atas, terus bagaimana dengan orang-orang yang ada di belahan bumi yang lain? Ya, Anda sekarang berada di Surabaya, Allah di atas. Lah, terus kalau orang yang berada di kutub utara, atasnya beda. Kalau orang yang ada di kutub selatan, atasnya beda lagi. Ini bumi bulat. Kutub utara atasnya ke sana, kutub selatan atasnya ke situ. Bingung terus. Iya. Terus kalau Allah di atas, maka berarti Allah lebih kecil daripada arsy-nya. Ya, karena bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Sebagaimana kita duduk di kursi, itu lebih besar daripada kursi, lebih besar daripada yang di atas, kan gitu. Padahal juga enggak mesti. Ana baru berapa hari yang lalu, atau masih ada apa enggak ini, dapat gambar bagus untuk membantah mereka-mereka yang mengatakan bahwa atas itu lebih kecil daripada yang bawah. Oh, bukan di sini, di HP satunya. Ya, ada teman dari umroh kemarin. Dia itu ketika duduk di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kalau nggak salah, dia ngelihat ada orang yang gemuk sekali, gemuk luar biasa, duduk di kursi di Haram. Biasanya ada kursi yang hijau itu, kursi apa itu? Kursi lipat gitu, ya. Badannya besar sekali, kursinya kecil gitu. Tapi bisa duduk dia di situ. Jadi antara badannya dia sama kursinya itu enggak match. Tapi ya duduk dia di situ, difoto sama dia. Nah, ini katanya buat bantah ahli bid'ah yang mengatakan kalau bawah itu lebih besar daripada atas. Enggak mesti juga. Iya. Ada foto. Baik, maka ketika Anda diberikan syubhat seperti itu, akidah Anda jadi goncang. Sehingga timbul keraguan-raguan. Iya ya. Apa benar selama ini akidah yang ditekankan Allah di atas itu, apakah benar-benar di atas?
Ya, hanya semakin Anda goncang, semakin Anda mencari tahu. Mencari tahu dari mana? Ngambil semua sumber sudah. Ya, sudah enggak fair lagi ketika mencari ilmu. Yang penting mencari sumber dari manapun. Ahlil bid'ah dirungokno kabeh sama dia. Hanya semakin jauh dari jalan sunnah. Nah, ini sebab munculnya bid'ah. Bid'ah di sini jangan dianggap cuman amaliyah saja ya. Bid'ah juga masuk apa? Akidah. Kata beliau, fa innal mubtadi'ah yata'allaquna bisyubuhat fayaqa'una fil bid'ah. Sesungguhnya ahli bid'ah mereka itu terjerembab di dalam syubhat sehingga mereka jatuh ke dalam kebid'ahan. Ya, di sini dalilnya Allah berfirman, beliau bawakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah induk daripada Al-Qur'an, inti daripada Al-Qur'an. Sedangkan yang lain ayat-ayatnya berupa mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar. Artinya apa samar-samar? Multitafsir, bisa ditunggangi sama ahli bidah. Ayat-ayat multitafsir bisa ditunggangi sama ahli bidah untuk mencocokkan akidah sesat mereka, melariskan akidah sesat mereka. Ya, makanya mutasyabihat ini enggak mesti, bagi sebagian orang itu muhkam, jelas. Pernah ya kita sampaikan ketika kita membahas tentang usul tafsir antara muhkam dan mutasyabihat. Sebagian orang menganggapnya itu muhkam, tapi bagi sebagian yang lain itu masuk kategori mutasyabihat. Ya, contoh tadi ayat yang dibaca ketika sholat subuh tadi. Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengabarkan bahwa akan datang sepeninggalku seorang rasul yang namanya Ahmad. Ditunggangi sama orang-orang Ahmadiyah, itulah yang dimaksud dengan Mirza Ghulam Ahmad. Maka ayat-ayat mutasyabihat itu ada di dalam Al-Quran, tapi bagi sebagian orang saja, untuk menunggangi, untuk ditunggangi, melariskan akidah-akidah sesat mereka. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, menunggangi ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'ahum aina ma kanu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak ada dua orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang ketiga, tidak ada yang keempat kecuali Allah yang kelima, dan tidak ada yang lebih besar dari itu dan lebih kecil kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Memang gitu bunyi ayatnya, ditunggangi untuk melariskan dagangan Allah di mana-mana. Ya. Kemudian kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang memang dalam hatinya ada penyimpangan, hatinya itu memang menyimpang, maka dia suka nyari-nyari ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Nah, itu senengannya itu, nemu ayat mutasyabihat, wah ini seneng, ini cocok ini. Orang-orang khawarij nemu satu hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa pemimpin yang disebut pemimpin, kata mereka, itu yang memimpin kalian dengan kitabullah. Itu sahih dalam riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan alladzi yaqudukum bi kitabillah. Pemimpin itu adalah yang memimpin kalian dengan kitabullah. Sehingga kalau pemimpinnya bukan menggunakan kitabullah, itu bukan pemimpin kalian. Nemu satu hadis ini senang luar biasa, mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Padahal kelecehan hadis-hadis yang menjelaskan, hadis-hadis lain yang menjelaskan, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut masih muslim. Itu tutup mata mereka. Yang ditunggangi hadis, satu hadis. Itu pun mereka gagal paham terhadap hadis tersebut. Karena maksud Nabi SAW, alladzi yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah, itu senada dengan hadis yang lain, yaitu selama pemimpin tersebut memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf. Ketika pemimpin tersebut memerintahkan kepada yang mungkar, berarti bukan dari kitab, bukan dari kitabullah, enggak perlu ditaati.
Itu sifatnya ahli bid'ah, ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil-takwilnya yang batil. Adapun orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilm." Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berilmu, para ulama. Yaqulun, mereka mengatakan, "Amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Kami mengimani semua ayat-ayat Allah, semua dalil-dalil kami imani semua, karena itu semua dari sisi Rabb kami, sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat. Al-i'timad 'alal aqlil mujarrad. Di antara sebab munculnya bid'ah adalah bersandar kepada akal semata. Kata beliau, fa inna man ya'tamada 'ala aqlihi wa taraka an-nassa min al-Qur'ani was sunnah aw min ahadihima dhalla. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersandar dengan akalnya dan meninggalkan nas-nas dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, dari sunnah, atau meninggalkan salah satunya saja, dia berpegang dengan Al-Qur'an, iya, tapi enggak pakai hadis, enggak pakai sunnah, maka dhalla, kata beliau, tersesat. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambil. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian, maka tinggalkan. Itu dalil tegas yang memerintahkan kita untuk berhukum dengan hadis juga. Ya, membantah pemikiran Quraniyun yang cuma berpegang dengan apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya digandengkan, idza qada Allahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum, kemudian dia mencari-cari celah-celah dalam hukum tersebut. Ya, dicari-cari celahnya untuk supaya sesuai dengan keinginannya. Dan banyak orang-orang kayak gitu. Kita dapati pernah ada seorang yang bertanya tentang ya transaksi jual beli. Ustaz, gimana hukumnya seorang, Ana juga lupa bagaimana transaksinya itu, seorang itu beli barang seperti ini, kemudian dia pengirimannya begini, begini, dan begini, itu gimana? Ya saya lihat dari gambaran yang dia ceritakan, saya bilang riba. Tapi Ustaz, kalau misalnya begini, 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 ya sama saja itu riba, cuman agak dikamuflase saja. Terus ditekan, jawaban saya tetap itu riba. Akhirnya berapa hari kemudian di suatu acara pernikahan kalau nggak salah, saya ketemu dengan salah satu ustadz yang lain, didekati sama orang itu, orang yang kemarin tanya itu, didekati sama orang itu, tak lihat dari jauh, serius dia ini. Selesai nyinggre wonge, tak datangi ustadz, tak tanya, fulan itu tadi tanya ini tentang jual beli, loh kok weru ini tanya sama saya. Kenapa? Dia enggak puas dengan jawaban tersebut. Dicari-cari celahnya bagaimana supaya apa yang dia inginkan itu supaya halal. Ketika wallahu alam dia tanya siapa ya? Enggak tahu petuk mana ya, enggak tahu ketemu lagi. Kalau dia ketemu ustaz lain misalnya ditanya sama dia, "Ustaz, bagaimana ini hukum ini?" "Oh, enggak apa-apa itu bukan riba." "Yo iki sing bener." "Yo iki sing tanteni kan wingi." Langsung dipegang sama dia. Ya. Tapi maka tidak pantas. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini sebab yang keempat, bersandar dengan akal semata. Dan ahli bid'ah itu menggunakan mengedepankan akal daripada dalil. Sebagaimana syiarnya orang-orang Asy'ariyah,
ya, syiarnya orang-orang Al-Asy'ariyah, sebagaimana dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, salah satu tokoh Asy'ariyah. Beliau menyebutkan bahwa di antara metode dalam madhab Asy'ariyah, Asy'ariyah adalah takdimul akal ala naql, lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ya. Dan disebutkan ini karena terpengaruh ilmu-ilmu kalam, ilmu filsafat yang memang berlandaskan dengan akal. Kenapa demikian? Karena akal inilah yang menunjukkan kepada dalil. Tanpa akal, maka kita enggak akan mungkin ditunjukkan ke dalil, ditunjukkan ke Al-Qur'an dan Sunnah. Gara-gara akal itulah kita bisa mengenal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau mau diibaratkan ya, seperti misalnya pernah saya ceritakan tentang dokter dan tukang becak. Ya, ada seorang yang lagi sakit. Dia bingung, pingin cari dokter di mana, hanya tanya sama tukang becak. Pak, sampean ro dokter dekat sini mana? Oh, ada di sebelah sana. Yowis pak, terno nang kono. Dinterno sama becake. Sampai ke tempat dokternya itu disuruh nunggu. Sik entenono pak ya. Nanti pulangnya bareng lagi. Oh iya. Ditunggu sama becaknya di depan. Orangnya masuk, diperiksa sama dokter, kemudian dikasih resep, selesai dia balik ke tukang becaknya tadi. Kata tukang becaknya, "Apa tadi kata dokternya?" Tukang becaknya nanya, "Iya, saya ini didiagnosa penyakit ini, kena penyakit gula, kolesterol dan semacamnya." Ya, terus dikasih resep. Iya. Mana? Lihat resepnya. Dilihat sama tukang becaknya resepnya. Dibaca sama dia. Kata tukang becaknya, "Salah ini resepnya." Kata tukang becaknya, "Salah ini resepnya." Tapi orang tadi lebih megang ucapan siapa? Tukang becak atau dokter? Dokter. Ngamuk tukang becaknya. Kenapa ngamuk tukang becaknya? Karena kata tukang becaknya, "Loh, sing nunjuk no dokter nang sampean iki sapa? Siapa yang menunjukkan dokter kepada sampean?" "Saya, tukang becak." "Lah kok sekarang saya sampean enggak percaya sama saya?" Paham maksudnya? Iya. Yang menunjukkan Anda kepada dokter ini saya. Sekarang kok Anda enggak percaya sama saya? Kalau enggak ada saya, sampean enggak bisa ke dokter ini. Itu ibarat akal kita mengenalkan kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi ternyata kemudian Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal kita, maka kembalinya kemana? Tetap kalau kita Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau mereka enggak, kembalinya ke akal lagi. Karena akallah yang mengenalkan kita pertama kali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu paham ya, kerangka berpikir mereka? Itu sederhananya kayak gitu. Itu yang digaungkan oleh tokoh-tokoh Asy'ariyah. Taib. Pembahasan yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.